Kitab Mazmur, pasal 115. Ya Tuhan, Engkau seharusnya menerima kehormatan, bukan kami. Kehormatan itu milik-Mu karena kasih setia dan kesetiaan-Mu. Mengapa bangsa-bangsa harus heran di mana Allah kami? Allah kami ada di surga, dan Dia melakukan yang disukainya. Berhala-berhala dari bangsa-bangsa hanyalah patung, terbuat dari emas dan perak. Patung-patung itu mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak ada suara keluar dari kerongkongannya. Orang yang membuat patung itu dan mempercayainya akan menjadi sama seperti patung-patung itu. Hai orang Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah kekuatan dan perisaimu. Hai keluarga Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah kekuatan dan perisaimu. Hai pengikut-pengikut Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah kekuatan dan perisaimu. Tuhan mengingat kita. Ia akan memberkati kita. Ia akan memberkati Israel. Ia akan memberkati keluarga Harun. Tuhan akan memberkati para pengikutnya yang besar dan yang kecil. Semoga Tuhan akan membuat kamu dan anak-anakmu semakin bertambah. Semoga kamu menerima berkat dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surga milik Tuhan, tetapi Ia memberikan bumi kepada manusia. Orang mati tidak memujinya. Mereka yang di dalam kuburan tidak memuji Tuhan. Dan kita memuji Tuhan sekarang dan selamanya. Pujilah Tuhan.